kita ni tuan-tuan dan puan-puan ni, bila ada pendapat ulama ini kata tiga lain sah, bila kata ulama ni kurang, seluruh kepala baru sah. Kalau kurang tak sah. Jadi yang lebih baik kita ambillah yang lebih selamat. Selamat macam mana? Kalau kita nak menggunting pun, kita guntinglah banyakkan dia, banyakkan kanan sikit, kiri sikit, depan sikit, atas. Jadi bila dah banyak tu, jadi sepertilah macam kita gunting seluruh kepala. Taklah mesti kita pakai gunting-gunting yang rata semua, ambil sikit-sikit. Tetapi kalau kita nak cukup, yang lebih bagus cukup seluruh kepala kita. Itu yang lebih afdal, kita cukup. Dengan itu kita elak daripada berlaku yang khilafiyah ataupun perbezaan pendapat. Jadi tak terjatuh. Kalau kita ambil tiga lain saja, ulama ni kata tak sah. Tapi kalau kita dah potong semua, semua orang kata sah. Jadi itulah maksudnya kita elakkan daripada khilafiyah. Apa yang akan buat sekarang? Kalau rambut tu kita nak potong, berapa panjang rambut tu nak dipotong? Kadar panjang rambut yang hendak digunting. Jadi kalau rambut tu pendek dari hujung jari kira-kira 1 inci, maka memadailah apa saja yang digunting daripadanya. Kalau rambut kita tu memang dah potong GI, macam rambut saya ni, baru balik umrah bulan Jun tu, jadi rambut kita ni masih lagi lah kita katakan pendek, tak sampai 1 inci pun. Jadi sekurang-kurangnya 1 inci ataupun kita katakan hujung jari kita. Tapi ustaz ni tak ada, tak sampai pun, tak apalah, mana yang ada kau kebas saja, sembelihkan dia, mana yang ada lah. Tapi kalau rambut kita tu panjang atau macam rambut panjang, jadi bila dia tarik rambut tu nak potong tu, dia agak-agak dan lebih daripada 1 inci atau lebih pada hujung anak jari dia, lebih pada tu kerap dia potong. Dia tak ada satu measurement yang khusus, tak ada, asalkan melebihi daripada hujung anak jari. Tapi dia tidak syarat mesti sampai ke pangkal, tak ada. Ada orang kata, kau kena potong daripada pangkal dia. Kalau potong daripada pangkal, tentu ada lubang lah. Nanti orang kata kena makan tikus pula. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita tidaklah, alim-alim ulama kita dalam meletakkan syarat memotong itu tidak mensyaratkan mesti daripada pangkal. Cukuplah kalau sekadar rambut panjangnya lebih daripada hujung anak jari kita. Baiklah, kalau kita nak bergunting atau nak bercukur, manakah yang lebih afdal? Jadi sudah tentulah ya, perkara yang lebih afdal itulah yang kita nak cari. Sebab kita ni nak buat ibadat, kalau boleh biar yang paling sempurna. Maka telah sepakat ulama-ulama bahawa cukur adalah lebih afdal daripada bergunting dalam ibadat haji, dalam ibadat umrah, ya, umrah bersama haji, tak kira lah. Itulah yang telah difirmankan Allah Ta'ala, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, iaitu disebutkan perkataan dan mencukur rambut kemudian dan bergunting rambut. Jadi makna orang yang bercukur rambut tu lebih diutamakan oleh Allah. Allah sebutkan nama orang yang bercukur rambut tu. Dan kalaulah sekiranya kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mendoakan rahimallahu muhalliqin, iaitu Allah rahmatkan orang-orang yang bercukur. Ada pula sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana pula orang-orang yang gunting? Nabi pun jawab, rahimallahu muhalliqin, Allah rahmatkan orang yang bercukur. Ditanya lagi, orang yang bergunting macam mana ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, Allah rahmatkan orang yang bercukur. Wah, tiga kali tanya, tiga kali orang bercukur lagi Nabi doakan. Kemudian ditanya lagi, bagaimana orang bergunting? Nabi pun menjawab, dan juga orang-orang yang bergunting. Kesian kawan tanya, okey bagilah. Tapi last sekali. Kalau kira gaji tu, gaji tahap yang paling rendah. Kalau kira pahala orang bercukur ni, gaji yang pahala paling tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kerja, kita nak gaji besar ke nak gaji kecil? Gaji besar lah ustaz. Kalau nak dunia, maaf tuan-tuan ya, kalau nak dunia, nak gaji, nak besar. Macam itulah juga kita pun kalau ibadat, nak yang paling besar pahala. Jadi macam mana? Bercukurlah yang paling afdal. Baik lelaki, perempuan, perempuan tak boleh. Lelaki saja. Jadi sini kalau sekiranya kita buat umrah,
kita pergi pulang-pulang biasa, kita cukur. Kalau kita buat haji, kita cukur. Tapi kalau kita buat haji dengan umrah, lepas kita buat umrah, baru kita buat haji. Itu nama haji apa tuan? Haji Israf? Haji Kiran? Haji apa? Tambah itu. Ha, kenapa takut jawab? Yakin. Belajar ni tuan-tuan, ilmu ni sampai kata ilmu yakin. Ha, ilmu yakin ni kadang ustaz test je, dia tak sebut tamatut, dia ifrah ke ira. Orang tak jawab tamatut, gerak-gerak jawab je. Ha, tamatut. Ha, tamatut ni maknanya dia buat umrah dulu baru haji. Ha. Jadi kalau lah sekiranya kita buat umrah, umrah kita ni dah dekat dengan haji. Ha, misal kata kita datang ke Mekah satu Zulhijjah atau tiga Zulhijjah, kita buat umrah. Ha, lepas buat umrah, duduk lagi 4-5 hari, dah nak pergi Arafah. Ha, rambut pun belum tumbuh lagi. Jadi kalau sekiranya kita cukur pada waktu umrah, rambut pun belum tumbuh. Jadi bila datang kerja haji, kita nak cukur rambut pun tak ada. Jadi pahala cukur untuk haji dah tak dapat. Jadi kalau macam tu, waktu kita buat umrah tu, jangan kita cukur lagi. Ustaz kata afdal, tahulah afdal, tapi antara afdal haji, afdal umrah, mana lebih besar? Afdal haji. Kenapa? Sebab haji ialah lebih besar pahala daripada umrah. Ha, nampak tuan-tuan, dia kena bijak juga tu. Ha, dia jangan dengar stereotip macam mana? Dengar betul. Ustaz kata afdal cukup. Lagi 4 hari nak pergi hukum, dia dah cukup. Barang Allah, rugi dia. Tapi kalau kita datang awal, Ustaz kata kita datang Mekah 25 Zulkaedah, lagi lebih kurang dalam 2 minggu kita nak pergi ke Arafah. 2 minggu rambut boleh tumbuh? Boleh tumbuh sikit lah. Tapi kalau cepat tumbuh, pasang minyak MGR. Pasang minyak zaitun. Ha, minyak zaitun ni tuan-tuan, dia ada dalam Quran. Wattini wazaitun. Ha, MTA tak ada sebarang Quran. Ha, jadi pakai minyak zaitun. Minyak zaitun ni bagus. Kalau budak-budak kita, anak kita, kita sapu, otak dia pun segar. Cepat masuk pelajaran dia. Ha, dia kalau kita sekarang pun kat Singapura banyak. Dulu nak kena beli kat Mekah, kalau pergi Baitul Maqdis baru buang balik minyak zaitun. Sekarang dekat mana-mana shopping center besar ada minyak zaitun. Pasal kan minyak zaitun tu cepat tumbuh rambutnya. Ha, budak-budak tu pun cepat, otaknya pun pandai. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau kita buat umrah, sekira-kira kalau kita cukur sampai nak pergi haji tu, rambut pun dah tumbuh, dah boleh kita bercukur lagi untuk haji tu. Ha, takpelah, umrah tu waktu kita tahallul tu kita cukur. Ha, tapi kalau umrah tu dah dekat sangat dengan haji, sekira-kira nak tumbuh pun lambat lagi, belum keluar lagi, tunas dia pun belum keluar lagi, kalau gitu waktu umrah tu awak gunting sudah. Ha, jadi simpan rambut ni untuk dapat pahala bercukur dalam hak haji. Itu cara yang tuan-tuan nak buat ya. Ha, baiklah, kita dah sebut tadi orang lelaki. Macam mana kalau orang perempuan pun jealous? Orang perempuan pun nak pahala juga. Ustaz cakap lelaki kita perempuan pun nak pahala bercukur. Boleh ke perempuan bercukur? Ha, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa laisa 'alan nisa'i halqun. Tiada atas wanita itu bercukur, hanya sehingga atas wanita itu bergunting. Ha, gunting saja. Pasal apa orang perempuan tak boleh bercukur? Sebab kalau dia cukur pun tak licin, dah jadi macam untuk sangi muda pula. Ha, tak boleh. Ha, jadi dia sifat perhiasan. Sebab wanita ni perhiasan. Perhiasan untuk siapa? Untuk suami. Ha, jadi bila suami dia balik, dia pun set rambut dia cantik-cantik, pakai perfume wangi-wangi. Ah, suami dia pun rasa senang nanti. Kalau mak, dalam rumah aku ada bidadari lah. Ah, macam tu aja. Ah, sebab tu orang perempuan tu rambut tu perhiasan yang dijaga untuk suaminya, bukan untuk orang luar. Tidak, untuk suaminya. Ah, jadi sebab itulah orang perempuan tak boleh dia bercukur.